teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre ya teman-teman. Nah, kali ini kita main lagi ke Honda Pondok Indah teman-teman. Dan di sini banyak banget stok-stok mobil Honda yang siap diobrol buat teman-teman semua ya, Kak ya. Iya. Dari Honda Brio sampai Honda CR-V barangnya ready, Kak? Ready semua kita. Ready semua. Siap, kita akan bahas tuntas semuanya. Dan sekarang kita dibantu bareng jagoannya langsung. Kita ketemu bareng Kak Ayu. Apa kabar Kak Ayu? Kabar baik Om Andre. Sehat Kak Ayu, sehat, ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Kak Ayu, sehat, ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar selalu dagangannya. Amin. Penonton kita juga semoga rezekinya lancar ya. Amin amin. Kak Ayu, kalau penonton ingin kenalan nih, ingin tahu sama Kak Ayu nih. Boleh boleh. Ini alamat lengkap showroomnya ada di mana Kak Ayu nih? Alamat showroom kita ada di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 8 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Silakan mau tanya-tanya mobil Honda, boleh telepon ya Kak Ayu ya? Boleh. Boleh telepon ataupun WA Kak Ayu langsung. Iya. Yeah. Di nomor teleponnya berapa, Kak? Nomornya di 0822 8547 5486. Oke, okay, nanti biar gampang nomor telepon kita simpan di atas video dan di deskripsi ya Kak Ayu ya. Iya. Yeah. Siap teman-teman. Nah, Kak Ayu, kalau penonton yang nggak bisa datang ke showroom, ya, mau ketemuan di rumah ataupun di kantor, bisa, atau bahkan di kafe dan lain-lain, bisa, boleh nggak sih Kak Ayu? Boleh banget. Tinggal janjian aja. Tinggal Kak Ayu, janjian. Ya? Oke, atau bahkan buat penonton yang ingin tanya-tanya hitungan kredit juga bisa ya Kak Ayu? Bisa ya? Banget. Siap. Nah, ngomong-ngomong hitungan kredit Kak Ayu, di sini tuh tenor maksimal bisa sampai berapa tahun? Bisa sampai 8 tahun Om. Sampai 8 tahun. Oke, DP-DP minim juga bisa ya? Bisa banget. Siap teman-teman, mau test drive juga boleh ya? Bisa, kita bisa test drive juga. Mau test drive mobil apa? Dari Brio, WRV, HRV, semuanya ada ya Kak Ayu ya? Nah Kak Ayu, kita bahas Brio dulu boleh Kak Ayu? Boleh, boleh Pak. Nah ini kan Brio mobil yang paling laku nih, iya, dari mobil Honda. Iya. Harganya ini benar Kak Ayu, mulai dari 167? Iya, mulai dari 167. Mulai dari 167, bisa kurang lagi nggak dari harga OTR nih? Ini kan belum masuk diskon nih Om, potong diskon tuh lagi. Mau minta berapa? Minta berapa nanti langsung ke WA aja. Nah, langsung ketemu aja ya teman-teman. Iya. Ya, nanti tinggal dinegoin. Yang jelas dari harga 167 itu masih bisa kurang ya Kak Ayu ya. Masih bisa kurang diskon. Ya, worth it lah, mobil di bawah 200 juta, dapat iya, mobil yang enak dipakai, irit BBM ya Kak Ayu ya. Irit banget. Dan desainnya juga ganteng banget teman-teman. Nah untuk kredit nih Kak Ayu nih, kira-kira Kak Ayu punya hitungan kredit seperti apa nih buat penonton semua nih? Kita bisa DP minim? Yap, DP minim mulai dari berapa? Mulai Ayu? Dari 20 juta. 20 juta ya? Oke, kalau saya ingin minta dihitungin cicilan 3 juta boleh gak? Bisa, nanti kita cariin leasing yang bagus buat customer-nya. Cari yang terbaik Kak Ayu. Cari ya, yang terbaik buat customer-nya. Siap teman-teman, harusnya sih ketemu nih dapat Honda Brio dengan DP di 20 juta ya Kak Ayu ya. 20 jutaan. Cicilannya bisa sangat terjangkau teman-teman. Iya. Atau kalau konsumen yang ingin tukar tambah pakai mobil lama juga boleh. Trade-in ya. Trade-in kita juga bisa. Boleh teman-teman, misalkan semuanya mau dijadiin DP biar cari angsuran di angka 2 jutaan, tenornya nanti bisa di custom juga ya Kak Ayu ya. Iya, bisa. Itu boleh banget ya Kak Ayu. Boleh ya, banget kita. Nah, buat penonton nih Kak Ayu yang ingin proses pembelian, biasanya booking DP-nya berapa dulu sih di sini? Booking fee-nya minimal 5 jutaan Om. Oke, dikirim ke rekening atas nama siapa tuh? Atas rekening showroom, atas nama rekening showroom. Atas nama siapa showroomnya? PT IKB. PT IKB teman-teman. Jadi untuk keamanannya dijamin ya Kak? Dijamin. Siap. Nah, Kak Ayu untuk ngerjain prosesnya kurang lebih butuh berapa hari tuh? Proses? Kreditnya? Kreditnya? Survei paling 3 harian udah bisa. 3 harian ya? 3 harian insya Allah udah ada keputusan ya Kak Ayu iya, ya. Oke, kalau warna gimana Kak? Banyak gak? Warnanya banyak buat Brio. Yang paling rame? Yang paling rame hitam sama putih. Hitam sama putih ya? Kalau yang warna lemon ada gak? Lime. Ada. Ada? Ada. Wah itu juga keren tuh. Harga gak ada perbedaan kan ya? Harga gak ada perbedaan. Sama aja. Sama ya, aja. Ya? Oke, tergantung tipenya sih, kalau matic lebih mahal dari manual. Betul teman-teman. Ya Brio mobil yang cocok buat dijadikan mobil pertama, apalagi beli mobil baru teman-teman, perawatannya juga mudah ya. Ya mudah. Servis dapat gratis gak? Brio udah dapat free. Oke. Okay. Kalau oli? Oli juga. Oli juga dapat ya? Jasa servis sama oli. Wah mantap, jadi beli mobil udah tinggal isi bensin ya Kak Ayu ya? Iya. Oke, okay, kita lihat ke samping boleh Kak Ayu? Boleh, boleh. Ini Kak Ayu juga punya WRV ya Kak Ayu ya? WRV. Oke, tapi barusan pas kita minum di belakang sambil ngopi, kata Kak Ayu ada HRV yang potongan harganya gede sekarang. HRV. HRV, itu puluhan juta kali ya? Ah iya, nanti kalau masalah diskon tinggal di
telepon aja. Tinggal ditelepon aja ya Kak Ayu ya. Oke, HR-V teman-teman, itu mobil crossover yang enak ya Kak Ayu ya. Iya. Yang paling laris kalau HR-V ada di tipe apa Kak Ayu? Tipe SE. Special edition ya. Special. Kalau yang warna sen kaki seperti yang di belakang ada nggak? Ada, kita ready semua. Ready semua warnanya. Ya. Itu saya suka banget tuh warna sen kaki teman-teman, karena di merek lain kayaknya belum ada nih yang warna seperti itu teman-teman. Harga kalau yang tipe S yang paling murah nggak nyampe 400 kali ya? Nggak nyampe. 300 berapa tuh kalau yang tipe S ya? Yang S 383.900. Itu belum dipotong promo ya? Belum potong diskon kita. Siap, mau minta berapa puluh juta, langsung aja lah. Tinggal ditelepon. Tinggal ditelepon aja teman-teman, oke. Tapi buat penonton yang ingin mobil mesinnya sama 1.500 tapi lebih terjangkau, WRV juga udah cukup nih. Iya. Karena mesin kan sama ya? Sama, 1.500. 1.500 cc ya? Iya. Oke, nah ini lebih murah nih kalau kita lihat harganya mulai dari 274 juta. Belum masuk diskon. Belum dipotong promo ya. Iya. Siap teman-teman. Kayaknya kalau WRV yang paling rame RS kali ya. RS. RS persis seperti ini ya Kak ya. Iya. Ganteng tuh teman-teman. Warna merahnya juga keren banget. Harga mulai dari 274 ya. Iya. Oke, DP-nya berapa Kak kalau mau ngambil WRV? DP 30 jutaan bisa. 30 mulai jutaan. Dari 30 jutaan. Tenor berapa tahun? Bisa 8 tahun. Nah, udah. Kalau penonton ingin ambil program yang tanpa bunga bisa ya? Bisa Om, bisa. Dengan tenor berapa tahun di sini, Kak? 1 tahun. Sampai 1 tahun ya? Oke, teman-teman. WRV, DP bayarnya 30 juta rupiah aja. Bisa langsung bawa pulang ya? Bisa langsung bawa. Siap, teman-teman. Mobilnya, fiturnya banyak. Mobilnya enak. Tenaganya juga paling gede di kelasnya nih, teman-teman. Kita jalan boleh, Kak? Boleh, boleh, Om. Kak, kalau mau tukar tama prosesnya gimana sih, Kak? Prosesnya nanti kan kita ada mobil sekernya ini. Nanti kita lihat kondisinya. Oke. Okay. Nanti ditawar. Customernya mau harga berapa, nanti bisa nego. Oh oke, tinggal dibawa aja kali ya? Tinggal dibawa ke showroom, nanti mobil dicekin. Mobil namanya merek apapun boleh apapun ya? Apapun kita terima mobilnya. Oke, ini ada City Hatchback Kak? Iya. Barangnya sekarang masih ready nggak? Ready semua 2024. 2024 ya? Oke, ini mobil yang lega di kelasnya teman-teman. Apalagi ada yang varian Honda Sensing ya? Iya, Honda Sensing. Siap, kalau yang RS biasa ada nggak? Ada. Ada? Yang ada. RS biasa, promonya gede nggak sih? Lumayan, masalah promo diskon nanti langsung aja langsung dicek ditelepon. Ya kaya. Oke, saya suka loh ini mirip kayak Civic zaman dulu teman-teman, desainnya keren dan dia punya interior juga mewah punya ya kayak. Iya. Oke, harganya 300 jutaan penonton bisa punya Honda City Hatchback. City Hatchback. DP bisa berapa nih? Sama, 30 jutaan. Oh sama kayak WRV? Berarti WRV atau Honda City harga mirip lah ya? Harga mirip. Siap teman-teman. Mau yang mana? Crossover ada, yang Brio ada, Honda City juga ada? Ada. Siap. Kak, kalau mobil Honda yang NIK 2023, si Avi masih ada nggak sih? 2023 udah habis. Udah habis? Udah habis. Udah habis semua ya? Udah habis semua kita. Berarti sekarang udah tinggal NIK 2024 semua. Oke, izin lihat boleh ya Kak ya? Boleh. Ada yang hybrid sama non-hybrid ya Kak ya? Turbo. Oke, kalau ini hybrid? Hybrid. Yang hybrid teman-teman. Kalau barangnya butuh inden atau ready nih? 2024 udah ready semua. 2024 ready? Udah ready. Oke, baik itu yang hybrid atau yang turbo ya? Turbo, iya. Siap. Warnanya gimana? Banyak nggak? Warnanya ini merah sama biru. Merah sama biru? Yang banyak ada di merah dan biru di ya? Di merah, biru. Siap, tapi warna merahnya ganteng merah sih ganteng. Teman-teman. Ini irit banget nih, meskipun mobilnya besar, tenaganya juga besar ya. Iya, konsumsi 2000. BBM-nya juga irit punya teman-teman. Ada unit test drive sih kalau CRV? Kalau CRV belum ada. Belum ya? Belum. Tapi kalau mau lihat-lihat unitnya boleh ya? Boleh. Siap, mau lihat unit CRV bahkan sampai Honda Accord yang baru di sini ada ya kayak? Ada semua. Tapi kalau teman-teman ingin mobil 3 baris, salah satu mobil paling raris, kita rekomendasiin ini nih. Iya, Honda BRV nih Kak. Ini yang sudah N7X. N7X. Oke, kalau N7X itu ada di tipe apa aja Kak? Prestige juga N7X Prestige, ya? Prestige iya, Prestige juga. Keren nih kalau N7X yang baru nih. DP-nya berapa Kak? Sama 30 jutaan, mulai dari 30 jutaan. 30 juta? Oke. Cicilan bisa 4 jutaan nggak dihitung sih? Bisa. Bisa nanti dihitungin bisa, ya? Bisa nanti dihitungin. Terutama buat teman-teman yang join income, karyawan, cari angsuran yang terjangkau. Iya. Nanti tinggal disesuaiin aja punya DP berapa ya Kak ya? Iya, DP berapa, mau berapa tahun nanti bisa. Mau berapa tahun bisa, atau mau DP pakai mobil lama juga boleh. Iya. Tinggal ketemu langsung bareng Kak Ayu ya. Iya. Ngomong-ngomong kunjungan, Kak Ayu pernah kunjungan kemana aja nih paling jauh nih? Kunjungan Jakarta. Ke konsumen. Konsumen, ya. Kemana ya? Bogor nyampe nggak ke sana? Bogor belum sampai. Belum sampai. Tapi kalau ada Jakarta. Yang dari Bogor boleh ya? Boleh.
Boleh, kita kan sejabodetabek. Siap teman-teman, nanti tinggal telepon aja. Sekali lagi nomor teleponnya berapa kak? 0822-8547-5486. Oke teman-teman, biar gampang nomor teleponnya kita simpan ada di atas video dan di deskripsi teman-teman. Kayu ada yang mau disampaikan sebelum ditutup buat teman-teman semua? Ini om, kan saya orang Padang nih ya. Siap. Saya mau nyapa orang Padang nih yang ada di Jakarta. Mantap. Yang mau ganti mobil lama sama mobil baru nih, bisa hubungi langsung Ayu di 0822-8547-5486. Ya, monggo dipersilahkan. Yang mau tanya-tanya gak usah ragu, perkara jadi atau gak jadi urusan belakangan Kak Ayu ya. Iya. Oke, Kak Ayu thank you banget Kak Ayu. Oke, om, semoga sehat banget. Selalu ya. Sama-sama, sukses om. Selalu, penonton juga semoga lancar selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Bye.